Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku ya, Elin Herlina. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, amin. Terima kasih yang telah mengklik video sederhana aku ya teman-teman. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih. Seperti biasa ya teman-teman, aku beberes rumah, nyapu-nyapu, ngepel, dan ini tuh aku mau nyapu aja ya teman-teman, enggak ngepel gitu. Dan sedikit ngerapihin ruangan TV aku, dan ini udah aku beresin ya kasurnya. Udah aku sapu-sapu. Dan ini tuh aku lagi mindahin ikan cupang anak aku ya, dia tuh beli di sekolahan katanya. Ya anak-anak mah ya begitu ya teman-teman, jajanannya tuh apa aja gitu dibeli. Dan ini aku menyapu-nyapu dulu kamar depan, lanjut ke ruangan ini, tadi udah aku beresin ya teman-teman. Lanjut aku mau nyapu ke depan dulu ya, ini tuh agak masih bersih ya teman-teman, karena kemarin sore tuh aku udah ngepel gitu. Dan ini hari ini aku nggak ngepel dulu ya, mungkin nanti aja sore. Oh ya, ini tuh ada ayun-ayunan ya teman-teman, ayunan bekas anakku waktu dulu masih kecil, kemarin aku kasih sama saudara aku, cuma katanya dia nggak mau, jadi dibalikin lagi, katanya sempit di rumahnya. Alhasil jadi sempit lagi ya rumah aku, banyak banget barang-barang. Tapi nggak apa-apa deh, tapi anakku sekarang mau dia mainan ayun-ayunan. Dan ini alhamdulillah ya teman-teman, udah beres untuk nyapu-nyapunya dan udah rapi, alhamdulillah. Dan itu anakku masih tidur ya di kamar depan. Dan lanjut ini di video waktu pagi-paginya ya teman-teman, ini tuh kakak aku yang nemu dan dia tuh suruh aku yang ngambilin. Ini tuh jamur ya, jamur sup, kalau di kampung aku tuh namanya supa rampak gitu. Dan ini tuh enak banget ya, kalau dimasak tuh gurih banget. Dan lanjut nanti aku mau masak ya teman-teman, masak jamur alami gitu dari kebun. Dan ini hasilnya ya teman-teman, aku dapat segini, alhamdulillah ya, segini juga tuh nikmat banget, alhamdulillah. Jamur ini tuh enak, gurih gitu. Lanjut aku mau cuci ya teman-teman, dan ini tuh nyucinya tuh suka lama ya teman-teman, kadang aku buangin aja ujung-ujungnya, enggak aku masak gitu karena ada tanahnya gitu, biar cepet aja gitu aku potongin aja, karena sangat sulit banget ya kalau ada masih ada tanahnya. Dan ini tuh lumayan lama ya teman-teman untuk mencucinya, harus benar-benar bersih, kalau ada yang busuk mending dibuang aja. Oh ya teman-teman, siapa nih yang suka jamur seperti ini, bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Gimana nih, di tempat kalian suka ada nggak jamur seperti ini? Kalau di tempat aku tuh masih banyak ya teman-teman, maklum ya masih kampung gitu, masih banyak kebun-kebun, hutan, orang-orang tuh pada nyari gitu ya kalau udah musim hujan, dan kadang dijual gitu ya, alhamdulillah ya mahal gitu. Kalau nggak ditaker gitu sih, kalau ada yang mau beli 15.000 ya udah beli 15.000. Kadang ada 2 biji dibeli aja 15.000 gitu. Dan ini tuh menu yang aku mau masak juga ya teman-teman, ada tahu, ikan asin, aku juga mau nyambel.
Mama mau tumis sayur bayam ya buat anak aku yang kecil. Takutnya anakku yang kecil tuh nggak suka ya sama jamur, karena emang aku mau kasih cabai gitu pedes. Jadi pedes gitu, takutnya nggak suka. Dan ini tuh masaknya nggak aku rekam semua ya teman-teman. Dan ini untuk tumis jamurnya aku kasih bumbu bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit. Aku pakai masako dan ada lada ya, lada sedikit aja ya teman-teman, sama gula pasir gitu. Ini tuh dijamin enak dan gurih. Dan saat masaknya aku nggak rekam semua ya teman-teman, karena mendadak ada tamu gitu, jadi aku matiin aja sih HP-nya karena malu. Dan aku masaknya sampai segini gitu. Dan ini udah selesai ya masakan aku tadi. Dan ada goreng tahu, sambal, ikan asin, dan ini lalapnya ada terong, sama itu ada tumis bayam gitu, sama jamur yang tadi aku dapat gitu dari kebun. Alhamdulillah udah selesai. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum.